Hai dan assalamualaikum semua. Hari ini saya ingin menceritakan tentang Mak Yu. Dengar je Mak Yu mesti seram kan? Mak Yu ni sebenarnya berasal daripada Batani dan Kelantan. Berusia satu versi kata 400 tahun lalu dan satu lagi versi kata 800 tahun lalu. Mak Yu ni merupakan seni di mana ia menggabungkan tarian, drama, komedi dan juga muzik. Apabila digabungkan, baru menjadi pementasan Mak Yu. Alat utama yang digunakan dalam Mak Yu adalah rebab. Rebab ni dibuat daripada batang pokok dan tali untuk mengeluarkan muzik. Untuk memulakan pementasan Mak Yu, rebab ni adalah muzik utama dikeluarkan untuk menarik minat penonton. Dalam tarian Mak Yu, ia tidak memerlukan prop yang cantik, tapi ia memerlukan baju. Kerana baju itu melambangkan sesebuah watak dalam tarian Mak Yu. Baju watak sangatlah mahal kerana ada mahkota dan bajunya diperbuat daripada sutera dan mempunyai tanjak. Okey, sekarang saya akan cerita macam mana tarian Mak Yu ini terhasil. Okey, tarian ini terhasil apabila seorang puteri bertunang tetapi cincin tunangnya hilang dan takut dimarahi oleh ayahnya, dia membuat perjanjian dengan anjing. Sekiranya anjing terjumpa cincin tunangnya, dia akan tidur dengan anjing itu. Dan akhirnya anjing itu menjumpai cincin dan puteri perlu tidur dengan anjing tersebut. Nak dijadikan cerita, puteri akhirnya mengandungkan anak anjing itu. Disebabkan dia malu dan tak nak orang tahu dia mengandungkan anak anjing, dia melarikan diri ke sebuah hutan dan melahirkan anak itu. Sebab itu, anak itu dinamakan sebagai Belang. Pada suatu hari, Belang bertanyakan kepada puteri siapakah ayahnya. Kerana dia tidak tahan kerana diejek oleh rakan-rakannya, akhirnya puteri memberitahu bahawa ayahnya adalah seekor anjing. Selepas itu, mereka berdua mencari di mana anjing tersebut. Bila dicari, rupanya mereka hanya jumpa tulang-tulang anjing sahaja. Untuk mengobati rindu Belang terhadap ayahnya, Belang telah mengambil satu daripada tulang tersebut dan dijadikan alat muzik. Untuk menghiburkan hati puteri dan anaknya, mereka membuat satu pementasan drama yang mana puteri sebagai puteri dan anaknya menjadikan sebagai putera. Disebabkan itu, mereka telah jatuh cinta di antara dunia yang nyata antara ibu dan anak. Dengan berlakunya jatuh cinta di antara ibu dan anak, maka berlakulah maksiat di antara dan membuat perkara yang ditentang dalam Islam. Selepas itu, penduduk kampung telah menghalau mereka berdua daripada kampung tersebut. Untuk sekarang, Mak Yu ada 5 jenis. Mak Yu Batani, Mak Yu Kelantan, Mak Yu Kedah, Mak Yu Riau dan Mak Yu Laut. Sebenarnya, Mak Yu telah diharamkan di negeri Kelantan yang dipimpin oleh Pak Ipas dengan alasan seni ini mengandungi unsur-unsur yang bertentangan dengan akidah seperti pemujaan. Disebabkan itu, tarian Mak Yu telah dilupakan dan tidak diamalkan pada zaman sekarang. Disebabkan itu jugalah tarian Mak Yu kini telah ditelan zaman dan tidak diamalkan lagi. Oleh itu, kita sebagai generasi muda perlulah meningkatkan semula tarian-tarian tradisional dahulu dengan mengambil endah dan cuba untuk memperkenalkan kepada generasi yang akan datang agar tarian ini tidak ditelan zaman.